PDIP siap hadapi siapapun calon yang diusung Gerindra di Pilpres 2019. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto menyatakan tidak khawatir jika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusung calon lain di Pilpres 2019. Hasto menegaskan partainya siap berkompetisi dengan siapapun calon yang diusung Gerindra. Kita ini kan sudah siap berkompetisi. Yang penting, kompetisi ini untuk bangsa dan negara, bukan kompetisi dengan menghalalkan segala cara, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu, 8 April 2018. Hasto mengungkapkan, kompetisi untuk Pilpres harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sebab itu, Hasto meminta Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan badan penyelenggara pemilu lainnya bisa bertindak adil. Kompetisi itu harus sehat bagi demokrasi, harus sesuai rules of game yang jelas, disitulah peran penyelenggara pemilu kami harapkan menjadi wasit yang adil. Dan kami siap berkompetisi dengan siapapun, ungkapnya. Kedati demikian, PDIP mengakui Partai Gerindra merupakan lawan terberat. Hal itu, kata Hasto, dapat dipastikan melalui dinamika yang terlihat di internal Gerindra. Dengan melihat bagaimana semangat Partai Gerindra yang ingin memajukan kadernya ini juga merupakan hal yang harus kita lihat sebagai pencermatan dinamika politik nasional menjelang 2019, dia memungkasi. Diketahui, dalam di internal Gerindra tengah mencuat isu bahwa Prabowo hanya akan menjadi kingmaker di Pilpres 2019. Karena hingga kini Prabowo belum juga melakukan deklarasi sebagai calon presiden.